السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi surau, barisan jawatan kuasanya, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita dapat berhimpun dalam satu majlis. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Dan insyaAllah ceramah saya akan ambil masa lebih kurang dalam 40 minit. Kemudian kita buka soal jawab sebelum pukul 11.30 kita berhenti. Boleh? Atau ketiga baru kita berhenti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk yang saya nak pilih pada hari ini adalah semangat kita dalam menuntut ilmu. Saya sengaja pilih semangat dalam menuntut ilmu kerana kadang-kadang satu perkara yang kita terlepas pandang bila kita bincang konsep ilmu. Banyak orang menyangkakan bahawa ilmu selesai dengan sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, mengajar, selesailah ilmu. Ada yang dapat lebih lagi sampai kepada masuk universiti, mengajar di universiti, selesai majlis ilmu. Sebenarnya ilmu bukan cara macam itu, tuan-tuan. Dan ada orang menyangkakan bahawa ilmu ini bila mana kita tengok dalam Facebook, dalam Google, sedikit maklumat yang kita dapat dan kita capai, maka selesai majlis ilmu atau selesai. Dia tidak macam tu. Ilmu ini, tuan-tuan, sifatnya sepanjang hayat. Ilmu ini perlu untuk manusia garap daripada kecil sampai besar sampai mati. Jadi sama ada kita lelaki baik, kita perempuan baik, belajar ilmu ni bersifat sepanjang masa. Hatta tok-tok guru besar Ayub As-Sakhtiani, guru kepada Imam Malik, digelar dengan nama Abu Tamimah, pakar hadis. Dalam Sahih Bukhari, salah satu daripada perawinya kadang-kadang melalui jalur Ayub As-Sakhtiani. Ditanya kepadanya, "Ya Ayub, ya Syekh, kalaulah kamu mati, kamu nak buat apa amalan ketika itu?" Maka jawab Ayub As-Sakhtiani, "Aku mahu aku belajar masa itu." Sedangkan dia ulama besar dah. "Aku mahu aku belajar masa itu. Ketika aku mati, aku sedang belajar menuntut ilmu." Al-Bayruni, siapa tak kenal Bayruni? Abu Raihan Al-Bayruni. Beliau dianggap lebih bijak dan lebih alim daripada Socrates, daripada Aristotle, daripada Pluto, daripada tokoh ahli falsafah Greek yang terkenal zaman dulu dengan pelbagai teori dan falsafatul hayat. Tapi Bayruni, ulama Islam ini, sebagaimana kata Gustave Le Bon, lebih hebat daripada mereka semua ini. Macam mana sifat Al-Bayruni? Dia orang yang menekuni ilmu dan kuat belajar. Rajinnya dia belajar sehingga sampai kepada satu tahap. Sampai kepada satu tahap, dia nak mati dah. Dalam usia 78 tahun,
Bila nak mati dalam usia 78 tahun, dalam sakaratul maut dan dalam keadaan nazak, sekali sedar, sekali tak, murid-muridnya datang menziarahinya. Bila murid dia datang ziarah dia, dia ajak murid dia bincang berkenaan masalah fiqah, faraid, saka, berkaitan dengan al-jaddu al-fasid, masalah tentang nenek ataupun atuk yang rosak dari segi penerimaan pesaka. Lalu anak muridnya berkata, "Tok Guru, saat Tok Guru dalam sakaratul maut masih lagi nak ajak bincang masalah ilmu?" Maka dia jawab, tengok jawapan dia. Jawapan ini mesti kita asaskan dalam sebuah kehidupan kita. Katanya, "Wallahi la'an alqallaha alima khairum min an alqahu jahila." Demi Allah, bahawa aku bertemu Allah dalam keadaan alim lebih baik daripada aku bertemu Allah dalam keadaan jahil. Akhirnya selesai bincang, kawan ni keluar, dengar dia dalam keadaan sakaratul maut, kemudian mati. Di ujung usia hidupnya masih lagi belajar ilmu. Jadi bila kita tengok sifat belajar ilmu ni, tak pelik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok di wilayah persekutuan atau di sebahagian Selangor sana, tuan-tuan akan tengok kuliah muslimah memang banyak, memang ramai dan memang hidup. Dan mereka ini bersungguh-sungguh daripada satu kitab kepada satu kitab. Sementara lagi beberapa daurah seperti kita kata kursus intensif. InsyaAllah lusa satu kursus intensif di masjid wilayah persekutuan. Dijangka hadir lebih daripada 2,000 ustaz-ustaz, cikgu, orang ramai untuk discuss ilmu. Maknanya disuburkan majlis-majlis ilmu berskala besar, bukan sekadar kecil, untuk dibahaskan, dibincangkan, ditekuni tuan-tuan. Poin yang kedua saya nak sebut bahawa selepas kita mengetahui bahawa pentingnya belajar ni, kita mesti menjadikan apa yang kita target untuk kita belajar. Mungkin kita kata kita dengar, tapi sebenarnya kita boleh buat untuk pencapaian piawaian kita dalam tahunan. Berapa buku yang kita nak tamatkan, berapa buku yang kita nak talakikan, berapa buku yang kita nak berguru. Maka di situ, kalau kita dapat 10 buku dalam masa setahun, artinya dalam 10 tahun sahaja kita telah menguasai hampir 100 buku. Itu terlalu minimum. Bayangkan kita tinggalkan yang minimum ni, kita buat de je, maka tak ada berbuku lah. Yang adanya Facebook je. Ha, ini jadi masalah. Tapi yang kita nak ni ada penambahan ilmu dari semasa ke semasa. Dapatan kajian dibuat bahawa antara bangsa yang paling kuat membaca di dunia ini, berskala bangsa, bukan atas seorang-seorang individu, hok jenis, hok rajin-rajin lah, ni atas nama berskala bangsa, dikatakan bangsa Korea mengambil tempat pertama. Orang Korea, pelajar-pelajar sekolah rendah dia, sekolah menengah dia, membaca buku yang pagesnya antara 200 ke 300 atau 400 muka surat, mereka boleh membaca buku lebih kurang dalam 3 buah buku seminggu. Bila mana 3 buah buku seminggu, bermakna sebulan mereka telah menguasai 12 buah buku. Bermakna dalam setahun dia boleh menguasai 144 buah buku lebih kurang. Ini secara umum. Bayangkan guru mereka, sifu mereka, otai mereka. Bayangkan profesor-profesor mereka. Bagaimana dapatan maklumat mereka
mereka menghadamkannya dan menguasainya sehingga tidak pelik kita tengok krisis yang berlaku di Korea berkenaan kegawatan ekonomi 1998. Mereka merudum jatuh tapi hanya beberapa tahun menyusung atur ekonomi mereka. Mereka menjadi gergasi dunia yang sedang mencabar kuasa-kuasa yang hebat dari segi ekonomi. Ini dia hasil kekuatan membaca. Mereka membudayakan. Kadang-kadang kita dengar orang cerita kat saya. Kadang-kadang kita dengar contohnya Gangnam Style. Kita dah dengar Gangnam Style. Yang mana tokoh utamanya namanya Shy. Saya tak ajar tengok tu tak orang cerita. Tak apalah. Shy ni yang buat dengan K-popnya. Tuan-tuan ingat dia sekadar joget bodoh gitu ya? Duh. Dia sendiri dapat BA dalam bahagian industri muzik dan tari tu. Dia tekuk. Kalau dia pergi ke Eropah, terutamanya di Amerika, yang sambut dia Britney Spears. Kita immigration je lah sambut. Yalah, kita pun bukan nak suruh mereka sambut. Apa yang saya nak tekankan, sebatil itu mereka menekuni belajar bersungguh-sungguh. Sebenar agama kita ini kita buat lebih kurangnya. Itu maksud saya. Kita kadang-kadang tak lupa kita ini masalah kita. Jadi kalau mereka belajar bersungguh, membaca bersungguh, sebenarnya kesungguhan mereka tidak ada nilai di sisi ulama Islam yang sebenar. Ulama Islam, tuan-tuan, dia baca lagi banyak. Apa yang saya cuba tekuni sejarah ulama Islam, saya akan sebut satu dua sebab saya nak cerita hemat membaca dulu. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala masuk ke perpustakaan besar yang ada koleksi lebih daripada 60,000 jodol buku. Dikatakan beliau telah membaca melebihi 20,000 jodol buku. Bahkan separuh. 20,000 jodol buku ni lebih daripada 80 PhD tuan-tuan. Nak ceritanya bersungguh. Sebab itu bila dia bercakap, ramai yang masuk Islam. Bila dia bercakap, ramai yang bertaubat. Bila dia bercakap, ramai yang insaf. Kerana ilmu dia banyak, dia boleh mengiknakan orang, memuaskan dan menghujahi dengan hujah yang kuat. Tengok hebat dia, baca banyak. Seorang syekh tua zaman kami belajar di Universiti Islam Madinah dahulu, selalu mukanya masuk dalam TV. Masa tu saya tak berapa tua, dia tua sangat dah. Dan dia meninggal sekitar tahun 1999 atau tahun 2000. Lebih daripada 16 tahun dah. Kat 20 tahun dah dia meninggal. Syekh ni bernama Syekh Muhammad Ali Tantawi. Dia bukan Syekh Azhar. Dia asal jalurnya daripada Syam. Keturunan ulama. Dia berhijrah ke Mekah mengajar di beberapa ma'had dan dia juga mengajar di TV. Tuan-tuan faham kalau orang Saudi ni dia payah nak terima ulama luar. Tetapi Syekh ni bila dia mengajar orang boleh terima. Sebab dia mendatangkan perkara yang baru, asas rojokan dan hujahnya ada. Jadi kemantapan seperti itu tak wujud pada orang lain, tapi wujud kepada syekh ini. Bila mana dia berada? Selamat datang kepada Ustaz Al-Fadhi, Ustaz Noor Azman. Ustaz Noor Azman ni saya kena sebut, kalau saya tak sebut susah hati saya. Kita tengok macam mana orang boleh terima dia, tuan-tuan. Akhir sekali orang tanya dia,
Syekh, kenapa Syekh ni hebat? Hebat dia, tuan-tuan. Tuan-tuan ada dengar tak nama Ahmad Didak? Syekh Ahmad Didak rahimahullahu ta'ala. Siapa dia? Scholar comparison agama, perbandingan agama, terkhusus ilmu berkaitan Injil dan bagaimana melihat ketimpangan yang berlaku untuk dianalisis antara Injil-Injil tersebut. Ahmad Didak melalui cara debate dia, perbincangan hiwar ilmiah dia, menonjol kehebatan. Tuan-tuan tahu, dia datang ke Mekah, dia bertemu dengan Syekh Tantawi. Dia dapat sejumlah maklumat tentang Isa, tentang Maryam, tentang Injil, dan mereka kongsi sama. Akhirnya dihujahkan kepada tokoh-tokoh Barat, Timur dan bukan Islam. Maknanya, kalaulah sehandal sealim Didak rahimahullah dalam bidangnya itu menjadikan Syekh Ali Tantawi salah seorang referennya, ertinya kawan ni orang macam mana, tuan-tuan? Mestilah orang kuat membaca, lebih kurang nak rojok tak berapa payah, tuan-tuan. Jadi Syekh Ahmad Didak rahimahullah rojok dia. Itu hebat dia. Dia ni orang tanya dia, Syekh, masa tu umur dia kat 80 tahun dah, 70 tahun kan. Syekh, Syekh ni, kenapa kami tengok setiap kali Syekh mengajar ada je poin-poin baru, ada je hujahan-hujahan baru, jadi kami terima? Jawab Syekh Ahmad Didak, jawab Syekh Ali Tantawi, dia kata apa? Wallahi, saya dengar baik-baik, jangan ikut dengar je lah. Hari ni saya kata jangan ikut dengar je. Saya membaca buku setiap hari paling kurang 10 jam sehari. Jangan ikut dengar je, dengar je. Kekalkan dengan apa yang berlaku sekarang. Jadi pelik pula balik bini, laki tengok pelik, bini tengok pelik. Buana ni mari belajar kat Ustaz Zul ni, siapa tak nak lain dah. Jangan, jangan. Jadi gaya bebas kita. Setengah jam pun okey dah tu. Tengok satu drama pun sejam. Jadi takkan setengah jam tak? Tengok 10 jam sehari. Dan yang menakjubkan, dia buat bacaan macam ni, dia kerja baca ni sudah hampir 50 tahun. Rasa ilmu dia, kalau kita nak bincang lah masalah remeh-temeh, dia nak tau. Dia senyum ni, kau bincang orang lain, aku tak ada masa je. Gitu. Sebab loba membaca. Sebab itu kalau kita tengok, kalau kita budayakan budaya membaca, kita seronok. Orang alim, salah satu soalan yang selalu ditanya kalau dia bertemu sama-sama dia, ini pengalaman yang saya tengok, bukan kepada saya, tapi apa yang saya tengok, dia akan tanya apa? Dia akan tanya, buku apa yang terakhir awak baca? Kalau kita 15 bulan dulu, nengung, Allah baik. Buku apa yang terakhir baca? Kawan ni pun jawab, Sabilur Rasyad. Hak ni kata, saya baru menekuni kitab Al-Mustasfa. Hak ni kata, saya baru tengok kitab berkenaan dengan Al-Firaku Wal-Adiyan. Baca. Loba. Dia baca. Jadi, bak membaca banyak ni tak pelik. Almarhum Said Hawa dikatakan membaca 60 halaman bagi setiap 1 jam. Dia speed reading, baca. Orang panggil scan, baca. Untuk nak dapatkan maklumat. Akhirnya dia jadi scholar Islam yang tersohor melalui kitabnya yang masyhur, seperti dalam bahagian tafsir, Asas fi Tafsir.
kuat baca. Dia tak main dah barang-barang. Seorang guru kami, bila mana ditanya kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, dia kata aku telah baca 5 kali dah khatam. Kitab tersebut, satu-satu kitab jilid tu kat 500-700 muka surat, ada hampir 9 jilid. Macam mana dia boleh khatam kitab kalau dia malah baca atau dia baca 10 minit sehari? Jadi jawabnya, dia tak baca 10 minit sehari, dia baca banyak. Saya pernah pergi tengok seorang syekh, namanya Syekh Muhammad Muhammadul Mukhtar Ibn Muhammadul Amin Asy-Syanqiti, pakar dalam ilmu usul fiqh. Apa yang dia baca tuan-tuan? Sekali dia baca, depan muka dia tu 3 kitab. 3 kitab baca, orang lain sekitab pun tak baca. Sebab bagi mereka, melihat satu tajuk, mereka comparisonkan antara kitab ni, kitab ni, untuk nak tengok keselarasan. Itu cara mereka baca. Jangan ikut orang ni, lalu saya nak buat 8 kitab lah, biar saya lebih hebat pada dia. Itu mengaruh. Satu cukup. Ni nak cerita hak semangat membaca. Baik, selepas kita cerita bab mereka baca banyak, kita nak tengok pula macam mana semangat mereka dalam untuk pergi belajar. Ni talaki, jangan baca saja jadi ngaruk. Kita nak baca, biar kita talaki. Kita ada Sahibul Fadilah Ustaz Azman, belajar dengan dia. Imtiaz eh, kat lain pun ada lagi belajar. Saya cerita benar. Dua hari, kat setahun lepas, setahun setengah lepas. Lama dah. Saya duduk di pejabat, saya terima satu panggilan telefon. Seorang perempuan telefon saya, menangis. Seorang yang ibarat high class lah. Maknanya peringkat keberadaan tu tinggi lah. Dia, suami dia tinggi, InsyaAllah kaya lah orang ni. Dia mengadu satu soalan. Anak dia, anak lelaki, saya ada masalah Ustaz Datuk. Apa dia? Anak saya, anak saya ni Datuk, brilliant, orang Melayu. Anak dia ni, apa dia? Brilliant. Kita billion kat sini, anak lain. Anak dia ni brilliant, cerdik. Anak dia buat medik, tanpa saya sebutlah universiti mana. Bijak anak dia ni tuan-tuan. Apa yang dia buat? Tak cakap dengan orang. Tak cakap eh, tak ada masa nak buat-buat, tak ada. Yang adanya anak dia duduk atas kursi, depannya laptop ataupun komputer, tengok. Tangan juga tata. Google. Tengok daripada pagi sampai petang sampai malam, gitulah tiap-tiap hari. Natijahnya dia mendapat lambakan ilmu tanpa memahami untuk menafisi ilmu tersebut. Akhirnya tak percaya pada Tuhan. Akhirnya boleh argue, ni tak betul ni, dan dihujahkan kepada keluarganya dan menganggap bahawa ibadat agama ini adalah hak privasi manusia seseorang dan sebagainya. Bila dengar macam itu tuan-tuan, kita tengok, menangis ibu dan bapa. Nak hujah kalah, kenapa silapnya? Bergurukan tanpa membaca, tanpa bertalaki, tanpa melihat, tanpa dipimpin oleh guru yang sebenar. Walaupun mereka bijak, orientalis bijak tuan-tuan, orientalis kaji bab Islam. Kalau tuan-tuan baca sejarah mereka, tuan-tuan akan tengok luar biasa penguasaan.
seorang padri besar di Mesir, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran. Ada yang hafiz Quran. Tengok. Ni nak cerita kepada kita bahawa kadang-kadang hidayah itu bukan hak kita. Sebab itu kita kena belajar, kita kena berguru, kita kena tengok guru yang sebenarnya memimpin ke arah kebaikan. Baru betul caranya. Jadi sebab itu saya nak sebut, himmah orang zaman dulu, sebijak mana sekalipun dia, secerdik dan sepintar mana sekalipun dia, salah satu daripada rukun dapatan ilmu adalah dengan berguru. Maka kita tak pelik bila kita tengok Imam Malik rahimahullah berguru dengan ramai tokoh besar seperti fuqaha us-sab'ah. Dia berguru ramai, termasuk guru dia Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, berguru dengan Rabi'atul Ra'i, berguru dengan ramai lagi tokoh-tokoh. Walaupun dia alim, dia bijak. Imam Abu Hanifah berguru dengan Hammad lebih daripada 17 tahun. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik, berguru dengan Muhammad ibn Al-Hassan Al-Syaibani, berguru dengan Muslim bin Khalid Az-Zanji, berguru dalam satu tempoh yang panjang hampir puluhan tahun dia berguru. Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan ulama besar termasuk Imam Syafi'i, pergi merantau mencari guru puluhan tahun. Jadi mereka berguru dan mereka tak lepaskan guru. Tiba-tiba kita tak berguru, silaplah kita. Dan mereka baca ilmu depan guru. Kalau baca sejarah seperti tokoh yang terkemuka, Al-Imam Al-Asbihani. Al-Imam Al-Asbihani pengarang kitab Ma'rifatus Sahabah dan beberapa kitab yang besar. Asbihani ni cukup dia pergi ke masjid, balik masjid daripada rumah dia, jalan kaki mungkin 100 meter gitu ke daripada rumah dia ke masjid. Ada orang murid dia tunggu dia dekat rumah dia. Keluar saja rumah jalan kaki, murid ni pun buka buku baca hadasana 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 sampailah ke masjid. Selepas mengajar di masjid gini, turun balik, ada pula grup lain, orang lain ataupun orang sama, baca pula hadasana sapa. Dan orang yang belajar, antara belajar ilmu tu on the way ni jadi ulama. Sebab lobanya cari ilmu. Saya tengok tuan-tuan, dua hari lepas, hari Jumaat, datang seorang syekh ke pejabat. Appointment tak ada, tapi dia mari juga. Kebetulan dia duduk buat rakaman ke TV Hijrah, syekh mari daripada Mesir, duduk di kota London lama dah. Cakap dia, tanya, Masya Allah, semangat. Saya merantau ke Syam, saya pergi ke sini, saya pergi ke sini, saya bertemu ulama ni, saya baca la ilaha illallah. Hebat tuan-tuan. Sebab itu, selama mana tugu-tugu besar yang hebat benar-benar ada, ambillah ilmu daripada mereka. Kerana kata Salman Sulaiman Ad-Darani, binasanya umat tak kala para ulama zamannya itu meninggal dunia, sedangkan mereka yang berada generasi itu tak sempat mengutip mutiara ilmu daripada itu. Maka kelompangan itu menyebabkan derajat ilmiah jatuh dan mereka ni tak tahu kala dah. Jadi rugi tuan-tuan. Akhirnya datanglah kejahilan demi kejahilan.
membawa sinar kebenaran pun dikatakan itu salah. Dikatakan dalam sebuah nas yang diriwayatkan oleh Imamul Ghazali, ma dhalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal. Tidaklah sesat satu kaum itu selepas mendapat petunjuk, melainkan perangai mereka suka sangat berdebat. Perkara kecil, ni salah, orang tu salah, orang ni tak betul, orang tu tak betul. Akhirnya dia terlupa nak tunjuk kat dia sendiri. Ini masalah-masalah yang berlaku. Seterusnya, tuan-tuan, selepas kita tahu kita kena bertalaqi, begitu juga dalam menimba ilmu ini, kita semestinya mempunyai adab. Tak boleh kita nak dapat ilmu, kita kurangkan adab. Adab penting. Tengok Nabi Allah Musa, tak kala dia diperintahkan Allah bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Bila temu di antara tempat bernama Majma'al Bahraini, persimpangan pertembungan dua laut, ada kata di Tanjah, ada kata di Afrika, ada kata di tempat yang lain mengikut beberapa riwayat, di mana Nabi Musa akhirnya bila bertemu seorang yang cukup hebat, atainahum min ladunna ilma. Allah bagi kepadanya ilmu laduni, Allah bagi kepadanya rahmat dan sebagainya. Apa kata Nabi Allah Musa alaihi salam bila nak belajar nak talaqi dengan Khidir alaihi salam? Ucapannya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Apakah kamu izin aku ikut kamu agar kamu dapat mengajarku daripada apa yang Allah atau kamu diajarkan dan akan mendapat petunjuk? Ada. Kata Abdullah ibn al-Mubarak, nahnu ila qalilin minal adab khairum min kasirin ilalain. Kami walaupun sedikit adab, penting daripada banyaknya ilmu. Jadi naik adab dan ilmu akan menjadikan saksiyatun barizatun yang hebat. Kerana adab Islami yang dianggap sebagai akhlak merupakan tunjang kekuatan, kestabilan, kewujudan dan keabadian setiap umat itu. Sekali lagi saya ulangi, payuh dok bahasa. Adab Islami dan juga akhlak yang unggul dan tinggi merupakan tunjang kepada keabadian, keutuhan, keunggulan kepada satu-satu ummah itu. Benarlah kata Syauqi, Ahmad Syauqi, penyair Mesir terkenal. Apa kata dia? Innamal umamu akhlaquhum ma baqiya fa iza zahabat humu zahabu. Sesungguhnya ummah itu tertegak selama mana akhlak mereka itu tertegak. Bila mana hilang akhlak, jati diri, hancur runtuhlah satu ummah dan tamadunnya. Kenapa orang kagum Jepun? Sebab dia punya adab yang tinggi. Contohnya bersih. Bersihnya orang Jepun, tuan-tuan, belakang rumah dia, rumah belakang, belakang rumah dia tu lebih bersih daripada ruang tamu dalam rumah kita. Payah lalu ya. Bersih. Di Jepun tak ada tong sampah. Kita ada tong sampah, sampah di luar tong sampah. Dia punya train, punya pemikiran.
Sekolah-sekolah tak payah ada pekebun bercakap. Budak mari semua pagi pakat kutik sapu semua sekali. Dia ajar seperti itu. Adab yang kadang-kadang sudah wujud dalam Islam tapi ditinggalkan. Akhirnya tak ada apa-apa satu. Mereka maju sebahagian. Cuma satu je kurang, mereka tak ada Islam. Dari segi ramai, seorang dua masuk adalah, tapi nak cerita ramai. Ini yang kita tengok betapa satu-satu perkara ni penting untuk kita hadam dengan sebaik-baik. Belajar ilmu ini seterusnya. Bila mana kita belajar ilmu, galibnya manusia starting belajar ilmu, dia datang ego. Dia tengok tok guru dia hujah gini-gini, oh dia balik ke kedai kopi nenggok. Orang lain bodoh, aku seorang cuci. Orang lain tak tahu, sesat barat habis, aku je. Orang lain gini-gini, ni apa ni, apa ni, hang Allah. Malah bincang hang berat no, ni. Tengok tu, cara tu. Sebenarnya kata Asy-Sya'bi biasa macam ni. Al-ilmu salah satu asybarin. Faman na'la bisyibril awal syamikha anfufu. Waman na'la bisyibril sani istasghara nafsahu. Walam yanal ahadun bisyibril salis. Siapa yang ilmu ni ada tiga jekah. Sejekah, dua jekah, tiga jekah. Itu bahasa mudah. Siapa yang dapat jekah pertama, tinggi hidung dia. Macam orang belajar silat lah, baru dua tapuk. Orang coket sikit, cepuk, terbang lalu. Sebab baru dua tapuk. Tetapi tok guru silat, orang tikam mati bunuh pun tak lawan senyap. Orang kata pandai kedok tak tahu. Sebab waman nala bisyibrisani, siapa dia dapat jekal kedua, dia akan jadi rendah diri. Tok-tok guru besar kadang-kadang dia senyap, dia tak jawab. Hak berapa hak banyak jawab ni, hak tak berapa nak besar. Hak tu lah suka sangat jawab. Lepas jawab, jawab. Lepas jawab, jawab. Berdebat pula, bopak-bopak. Hak besar senyap je. Dia tengok je, dah lah. Walam yanal ahadun bisyibrisalis, tak ada seorang pun sampai jekal ketiga. Maknanya ilmu kita sedikit daripada yang sedikit. Sebab itu bila Allah kata wama utitu minal ilmi illa qalila, tidak dikurniakan kepada kamu ilmu itu kecuali sikit. Sikit tu datang dalam bentuk nakirah. Nakirah ni tufidut taklil, sikit sangat. Bukan banyak sangat, sikit sangat. Jadi kita tengok dalam keadaan macam itulah kita amat memerlukan. Bila kita belajar, kita masuk, kita ada sifat tawadhu. Kita ada sifat himmah. Kita ada sifat nak dapatkan ilmu. Kita ada sifat untuk menjadi orang yang baik. Kata para ulama, la yanalul ilma mustahin wala mutakabbirun. Ilmu tak akan dapat kepada dua golongan. Pertama, golongan yang sifat malu, nak tanya malu, nak ni malu, jadi tak dapatlah ilmu. Kedua, hak jenis takabur pula, dia rasa dia pandai, sedangkan kadang-kadang dia terlupa. Saya ambil contoh untuk kadang-kadang kita ni tuan-tuan, ilmu ni saling kaji, mengkaji, ingat, mengingat. Sentiasa kita cuba develop, cuba untuk amalkan. Saya contoh, dalam ramai-ramai kita ni, sejujurnya kalau saya tanya satu soalan, saya tak mahu tanya hak budak-budak sebab dia semayang sikit. Kita cari hak tua-tua sikit. Umur dia 30 tahun, 40 tahun, lagi tua lagi bagus.
50 tahun lagi tua lagi bagus, 60 tahun lagi tua lagi bagus, 70 tahun ambil setakat 70, 80 dah mari dah ngakak tak tahan, gaul macam-macam. Contohnya tuan-tuan, setakat ni dengar baik-baik soalan ni, bukan uji, sekadar muhasabah masing-masing. Setakat ni kita semayang dah hampir 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Pernah tak selepas kita sembahyang subuh, selepas baca tahiyat akhir, innaka hamidum majid, kita baca satu doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian barulah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pernah tak kita baca doa ini dan kita lazimi baca doa ini tiap kali kita sembahyang subuh? Pernah tak? Ustaz bawa ajaran baru ke? Bukan ajaran baru, ajaran Nabi. Mengikut riwayat Abu, riwayat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah, menyatakan bahawa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai sembahyang subuh sebelum salam membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Ingat tak? Ingat? Ustaz Azman memang dia ingat, dia lain. Orang lain ingat tak? Tak ingat tak apa, balik sekarang beli buku ni. Saya sebut dalam buku ni, baca doa seperti itu sebagaimana yang diajar, macam mana disuruh kita baca doa. Supaya apa? Supaya bila kita baca doa ni, kita akan ingat tuan-tuan. Kita tak akanlah jadi tak ingat apa-apa. Kita faham muka surat 28. Ingat muka surat 28. Baca doa tuan-tuan. Jadi nak ilmu bermanfaat, kita nak rezeki yang baik, kita nak amalan kita diterima. Dapat tiga ni dunia anak yang punya lah. Apa lagi kita nak? Rezeki ada, ilmu ada, amalan diterima, dunia dapat, akhirat dapat. Senang hidup. Jadi bacalah doa seperti itu tuan-tuan. Kalau kita boleh hayati dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. 45 minit dah, sekejap je. Banyak lagi nak cakap, tapi pukul 3 lah jawab dia. Jadi lebih baik kita berhenti setakat ni. Ada soalan 1-2 bolehlah. Ada kertas soalan tanya. Tak ada soalan? Okey. Ustaz, kalau contohnya kita baca bacaan yang tidak sealiran ni, contohnya dalam topik general lah, yang macam sejarah, macam isu semasa ataupun pasal benda-benda yang umum, yang bukan contoh dari sumber dari barat, sumber dari yang lain. Ya. Ada soalan kertas tak? Saya bukan tak suka orang tanya soalan direct, tapi orang lain tak boleh dengar. Lepas tu kadang-kadang orang tukang tanya tu hebat sangat, jadi lain macam kita nak jawab. Sahabat kita bertanya, mana soalan? Sahabat kita bertanya berkenaan dengan isu, boleh tak kita baca buku, kita baca sejarah, kita baca dalam Google, kita tengok yang tak sealiran dengan kita, sumber yang pelbagai, boleh tak? Ada beberapa perkara yang perlu kita semak. Semakan yang pertama adalah dari sudut pengesahan maklumat dan dapatannya. Betul ke tak? Konsep tabayyun, konsep tasabbuh penting.
Sebab apa? Sebab inilah yang jadi masalah. Satu kaedah menyebut, in kunta nakilan fa alayka bitashih wa in kunta mudda'iyan fa alayka biddalil. Kalau kamu menukilkan satu-satu hal berita, tashih dulu. Dan kalau kamu membuat dakwaan, buktikan dalil. Dia tak boleh pakai lansah. Tuan-tuan, kalau kita google, saya pernah berforum bersama dengan seorang tokoh. Dia kata, kalau kita google contohnya kalimah Muhammad, Prophet Muhammad, kita akan bertemu lebih kurang rencana hal tentang Muhammad tak kurang daripada 300 ribu laman. Banyak. Tapi malangnya, lebih daripada 250 ribu daripada musuh-musuh Islam. Satu perspektif yang salah. Jadi di sinilah menunjukkan kepada kita betapa kita amat perlu untuk menapisinya, dan kita kena tanya orang supaya maklumat tersebut bukanlah bersifat sekadar tahu saja, sekadar ambil saja, tapi kena betul-betul kena mengesahkan. Saya telah sebut, saya kata Syekh Muhammad Awamah menyebut amat bala dan bahaya apabila ledakan dan maklumat lempahan tanpa berlaku saringan dan tapisan. Akhirnya kita termakan cara maklumat yang tak betul dan salah. Wallahualam. Bagaimana kita hendak tangani tentang hadis sahih dan yang tak sahih? Macam mana kita nak tahulah hadis tu sahih atau tak? Baik. Macam mana kita nak tahu, tuan-tuan? Jawapannya nombor satu, dengan ilmu. Seorang perempuan, dia masak nasi. Dia tahu tak nasi tu masak tak masak? Tahu. Dia tahu tak masak nasi? Nasi tak payah masak, masak berat. Tapi itu bahasa, sebab nak nasi tu panggil masak nasi. Maksudnya masak berat. Tahu. Dia tahu tak nasi tu basi tak basi? Tahu. Macam mana dia tahu? Pengalaman dia, ilmu yang dia ajar, yang dia belajar, mak dia dulu royak, kalau nasi siapa begini, basi. Gini, rasa masang ni basi. Kucing pun tak makan, mu nak makan, ha, basi. Dia tahu. Okey. Sama juga ilmu ni. Ilmu hadis, kita nak tahu hadis tu sahih tak sahih, maka kita kena belajar. Okey. Cara belajar ni para ulama kata mudah. Pertama sekali, dia kena tahu dan belajar hadis sahih. Sebab itu satu kaedah kata, dengan kami mempelajari hadis-hadis yang sahih, maka selain daripada itu, ghalibnya fahamlah kami hadis tu daif. Kedua, kata guru kami Syekh Arnau rahimahullah pakar hadis, hadis yang bersifat tak sahih ni dia banyak. Pertama, rakakah. Bahasa tu nampak tak kena. Yang kedua, tak jejak. Satu benda buat sikit dapat banyak sangat. Siapa semayang terawih malam pertama macam buat haji 400 haji. Mengarut. Haji sekali pun payah nak buat. Tiba-tiba semayang terawih semalam meh. Hak tu sunat dah pula. Haji ah. Macam mana ni? Kitab mana? Ha, jadi itu tak betul. Jadi kita boleh tengok, dengan kita tahu yang sahih, yang daif ni. Biasanya imam kita latih macam tu, kita tahu hak ni tak betul, hak ni tak betul. Hatta boleh comparison bahasa yang digunakan dalam hadis. Tapi yang tu saya tak nak cerita lagi, panjang kalau saya cerita. Okey, soalan seterusnya, boleh Ustaz list tajuk buku untuk dibaca bagi kami yang ingin berjinak membaca? Borong semua buku situ. Susah saya nak sebut satu-satu. Baik. Seterusnya, bagaimana nak ingat apa yang kita baca? Baik. Masalah ingat ni satu hal. Macam mana nak ingat? Ingat ni ataupun ingatan ni satu kurniaan Allah. Ada orang tu Allah bagi ingat baik. Ada orang tu jenis benuk, tak ingat-ingat. Apa baca tak ingat, ha, berat. Berat nenang, tak ingat. Ini dia. Masalah ni yang pertama kita kata nombor satu. Nombor satu,
Ini mauhibah kurniaan Tuhan. Kita di sekolah kami Tubuh Pondok Moden, kita ada nama satu kelas namanya kelas mauhibah. Kelas budak yang excellent bijak. Ada seorang budak tu sana ni. Mari temu saya. Umur 11 tahun. Umur 10 tahun, 9 tahun hafal Quran, ingat suti. Hafal pula sendiri. Kalau dia sembahyang subuh, atuk dengan nenek dia beci, malah. Bapa nama dia Haikal. Apa ni sembahyang? Dia baca surah Baqarah. Dia ingat, dia baca panjang. Saya kata bukanlah habis surah Baqarah, tapi baca surah-surah panjang. Kita enak atau enak kuliah kulhu. Jadi isteri kita kat seronok semua. Awal dia tahu dah, kalau mazhab dia slow je. Dia baca panjang, ingat sungguh. Saya sahabat saya tu boleh 14 kiraat orang Arab, memang ingat sungguh dan juara peringkat dunia. Dia mari, dia banyak khidmat dengan kami. Saya tanya, macam mana baca? Oh, bagus. Tengok, Allah jadi. Dan dia sebenarnya mauhibah. Dia bila mauhibah ni kita tak ada nak kias. Ada seorang Jepun, budak kecil. Budak Jepun kecil. Budak Jepun ni tuan-tuan, Allah jadi dia ni, dia bertanding dalam ilmu matematik antarabangsa. Berlawan dengan Cina. Bukan Cina Malaysia, Cina-Cina. Cina. Lawan dengan Cina. Wakil Jepun lawan wakil Cina, tiga-tiga lawan. Ada otai Cina tu pakar matematik, semua pakar-pakar. Ha, dia tak lelah 46 kali 24 dengan 2 jam baru jawab. Ha, tak boleh masuk lah. Dia hok cepat. Ni hok tukang tanya profesor pakar-pakar matematik dengar. Dia pun buatlah contohnya. 4, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 2, 4, 2. 4 kali dengan 2, 6, 3, 4 ni sampai kat 10 angka kali kat 10 angka. Dia ambil masa beri jawapan 10 saat. Kurang lagi 5 saat. Dia boleh jawab tu, dia kena tepuk main tu. Dia boleh jawab dan betul semua. Sekali je salah. Salah tu silap tengok nombor hotline tu habis. Mungkin tangan salah tulis. Kalau kita salah semua. Ini mauhibah. Mauhibah ni kita tak boleh kira. Ada seorang budak namanya Jihad ibn Abi Mut'im Al-Malikai, orang daripada Mekah. Umurnya 10 tahun, matanya buta. Hafiz Quran. Bukan sekadar hafiz Quran, hafiz riwayat hadis beribu-ribu hadis dia hafal. Orang tanya dia depan publik umum, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, hadis siapa? Anas bin Malik. Hadis siapa? Abu Hurairah. Hadis siapa? Abu Zah. Hadis siapa? Abi. Suruh sambung hadis, baca. Suruh sebut nombor hadis. Dia pun sebut hadis nombor 1503 hadis. Ingat. Macam mana otak boleh gitu? Pertama, dia tak ada dosa mata dah sebab mata dia buta. Kita ni banyak dosa mata. Yang kedua, dia tarkis. Dia tengok orang-orang yang, sebab Islam kita yakin Tuhan akan ada orang-orang yang pelik-pelik macam ni. Orang yang bela Islam. Untuk asalah Islamiah tu, keaslian, keunggulan Islam. Jadi macam mana nak ingat hal tu, kita dah kira. Mauhibah kita tak boleh. Cuma yang kedua mungkin kita kata latihan. Orang pernah tanya kepada Imam Bukhari, saya sebut dalam buku ni. Orang tanya kepada Imam Bukhari, macam mana cara nak ingat? Macam mana awak boleh hafal banyak? Imam Bukhari ni tuan-tuan, imam yang luar biasa. Walaupun bahasanya bukan bahasa Arab, tapi menguasai bahasa Arab lebih pada orang Arab. Ini Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari, dia masuk kota Baghdad dalam usia kurang 20 tahun. Orang tanya dia. Orang kata ada seorang ulama namanya Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Junfi Al-Bukhari. Ulama yang orang kata sohur sangat bijak. Jadi ulama hadis tua-tua, sifu-sifu, otai-otai ni tak berapa nak percaya.
Ya ke budak muda boleh jatuh? Akhirnya 10 ulama besar hadis bergabung sama-sama mereka. Setiap 10 orang ni, setiap seorang ambil 10 hadis. Dia tukar matan dengan sanad hadis secara makhluk. Nombor 1 tanya sampai nombor 10 tanya, setiap satu tu 10 soalan, tanya semua sekali, Imam Bukhari jawab sepatah, la adri, aku tak tahu. Lalu mereka kata, dah kalau kata macam tu, bukanlah alim tapi jahil tukir, tak tahu kala. Tiba-tiba Imam Bukhari jawab apa? Tengok cara orang bijak jawab ni, orang ingatan lebih. Dia kata, soalan pertama daripada syekh pertama, dia baca begini, dia sebut baca hak salah tu. Lepas tu dia betul hak salah tu, hak betul. Kita tak suruh mengapa hak salah. Memang kita muka salah dah. Ha, hak salah tu dia boleh betul, betul hak salah. Dan membetulkan hak salah lepas dia salah tu, hak baca betul tu. Ha, kan pelik bahasa kan? Boleh. Dan ikut nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor... Mula-mula baca hak salah dulu. Ia tak tanda pun. Pakai betul lalu. Tak geliga pun. Dia pula duduk di kampung geliga ke mamang. Geliga sungguh. Macam saya ni orang yang bernilai. Sebab saya duduk dinilai. Walaupun saya tak bernilai, tapi saya tetap bernilai. Duduk nilai, maklum sajalah. Cakap sikit nilai. Nilai berapa? Oh. Ni dah 3 ni, aduh, ni dah 1. Okey, itu cara. Dia bila ditanya macam mana, dia jawab caranya tumpu, perhati, amati. Dia nak, dia aim. Itu salah satu daripada caranya. Dan banyak saya sebut dalam buku tersebut, dan termasuk dalam buku Adab Ilmu ni pun, satu hal menjelaskan hakikat ini. Bagaimana untuk menanam semangat untuk menuntut ilmu sentiasa membara dan petua-petua. Dalam buku ni pun ada dah tuan, jadi tak payahlah. Jadi soalan-soalan tu saya rasa saya boleh jawab dalam buku banyak tentang soal jawab agama. Begitu juga satu buku terbaru kami, Syarah Safinatun Najah. Saya terjemah daripada ulama Yaman 200 tahun lepas mati. Ulama ni Syekh Salim As-Sumairi, dia ni khatam Quran masa tawah je. Tawah kampung boleh khatam Quran. Hebat tuan-tuan. Dan kalau nak ilmu tazkiyatun nufus, boleh rojok dalam buku Syarah Ikam lah. Banyak yang kita syarahkan. Saya rasa cukuplah waktu yang saya diamanahkan. Aku lukau lihaza wa astaghfirullah azim alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqina fid din. Alimna ta'wil. Allahumma jana minal lazina istimina qawla fayitimina sana. Allahumma rabbana atina fid dunia sana. Fila akhirat yasna hafina azab al-nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.